Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Faktapedia. Kali ini Faktapedia akan memberikan informasi tentang asteroid QV89 yang dikabarkan akan menabrak bumi pada tanggal 9 September 2019. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan klik tombol lonceng agar sobat Faktapedia mendapatkan notifikasi update video terbaru dari kami. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Asteroid adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya, lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakannya dan juga visualnya. Tahun 2019, ada hal yang cukup mengejutkan dari alam semesta. Asteroid 2006 QV89 diperkirakan bakal melintasi bumi pada 9 September 2019 mendatang. Bukan cuma melintasi saja, asteroid ini juga dikabarkan bakal menabrak bumi, seperti yang diprediksi European Space Agency atau disingkat ESA. ESA merilis daftar objek luar angkasa yang bakal menabrak bumi, dan asteroid 2006 QV89 termasuk salah satunya. Kemungkinan asteroid ini menabrak bumi sebenarnya cuma 1 banding 7.299, tapi kalau tidak berhasil, dia bakal mampir lagi pada tahun 2032, 2045, dan 2062 mendatang. Asteroid 2006 QV89 ditemukan pada 29 Agustus 2006 oleh Catalina Sky Survey, organisasi ruang angkasa asal Tucson, Arizona. Asteroid ini berpotensi menghancurkan. Sebenarnya, diameter asteroid ini tidak terlalu besar jika dibandingkan asteroid yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun lalu, yang berdiameter 10 km. Asteroid 2006 QV89 memiliki panjang 40 meter saja. Namun, efeknya tetap harus dipikirkan manusia, karena berdasarkan kalkulator Impact Earth milik Purdue University, asteroid ini berpotensi menabrak bumi dengan kekuatan 1,5 megaton. Sebagai perbandingan, asteroid yang meledak di kota Chelyabinsk pada 2013 hanya berukuran 20 meter saja, namun ledakannya bisa menghancurkan lebih dari 7.200 gedung dan melukai lebih dari 1.400 orang.